Memandang Menteri Wak Selan Pat. Bagaimanakah keadaan Istana Beta pada hari ini? Ampun, tuanku. Ada keadaan yang kurang menyenangkan, iaitu tuanku punya kenderaan. Kata semuanya bagus. Semuanya tak ada masalah. Macam mana pula tiba-tiba ada masalah? Apa ni memandang Menteri? Tuanku, kenderaan tuanku mengeluarkan asap dan bertaburan merata-rata tempat. Mengeluarkan asap? Bila masa pula kenderaan beta ada asap? Gajah, tuanku. Ya, kenapa dengan gajah beta? Dia, semasa dia berjalan, tuanku, dia satu. Ampun, tuanku. Najisnya bertaburan. Ya, tuanku. Jadi adakah tuan memandang menteri hendak suruh beta turun padang settlekan masalah tu? Oh, jangan, tuanku. Jangan. Oh, kalau jangan, beta suruh orang-orang beta angkut itu najis-najis gajah letak dekat depan rumah tuan Ham. Jangan ada apa-apakan. Wak Selan Pet-Pet ini adalah orang yang menghiburkan kita di istana ini. Iya. Nasib baik Dinda. Nasib baik Dinda ada bersama Kanda. Kalau tidak, dikerat 18 juga Memanda Menteri. Wahai Memanda Wak Selan Pet-Pet. Ampun, Tuan Putri. Di manakah gerangan putra beta menghilangkan diri? Oh, dari sejak awal pagi tadi. Jangan kata bayangnya. Lubang hidung dia pun hamba tak nampak. Wak Selan Pet-Pet. Ya, tuanku. Tolong beta panggilkan beta punya anak muda. Sebab baik, beta sudah lama tak jumpa sama dia. Ya. Kanda. Ya. Apalah yang Kanda rusi? Ke Kanda sekarang ini sangatlah rusi. Pelan-pelan sikit! Kenapa senyum-senyum? Dinda, Kekanda ni rungsing sungguhlah, Dinda. Apa yang Kanda rungsing? Sebabnya, semenjak Kanda kahwin dengan Dinda, tak mau naik-naik badan Dinda. Kenapalah kulit kering macam ni? Kanda juga yang kurang bagi makan. Kanda? Dinda? Kanda? Dinda? Kanda! Dinda! Guru pun turut menyanyi. Dinda! Kanda! Guru pun turut menyanyi. Jeng 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 jeng. Hei, Wak Pet-Pet! Sebelum beta penggal pedang ini ke kepala, baik Memanda Menteri belah cepat. Oi, tuanku. Kanda? Ya, Dinda. Sebenarnya... masalahkah bagi kita? Hei! Berhenti kipas! Berhenti kipas. Tutup telinga! Tutup telinga. Kanda? Ya, Dinda. Sebenarnya, apa yang bau ni, Kanda? Dah bau pula. Hangit semacam macam bau. Ha! Kau lagi tutup ketiak kau! Kanda? Ya, Dinda. Sebenarnya, apa yang Kanda ingin katakan tadi?
Sebenarnya Kanda mempunyai cita-cita yang cukup besar. Apa itu, Kanda? Malulah Kanda. Apa dia, Kanda? Pelan-pelan, Dinda. Sakit tau. Sebenarnya Kanda mahukan putera anaklah. Kanda takut Dinda tak menerimanya. Itu yang Kanda beratlah nak cerita. Sebenarnya Dinda tiada bantahan. Kalau Kanda rasa okey, Dinda pun okey. Tapi nanti apa kata putera kita nanti, Indra Kekenyangan? Indra Kekenyangan? Apa mau jadi sama dia? Beta Kanda mau jumpa sangat dia. Hina datang menghadap. Ampun tuanku. Patik diwakilkan oleh putra Indra Kekayangan untuk menghadap tuanku. Ampun tuanku. Apa diwakilkan? Iya tuan. Amboi. Dah kena buat black and white. Apa sekarang nak jumpa dia? Macam ni. Kenapa anak anda beta tak nak jumpa sama beta? Patik diwakilkan oleh putra Indra Kekayangan untuk berjumpa tuanku. Kenapa? Kenapa tanya Patik? Ya. Tanyalah putra Indra Kekayangan. Kalau ditanya kepada dia, baik beta pergi ke istananya. Sebenarnya Patik tidak mahu beritahu. Tetapi inilah tugas Patik, tuanku. Patik ini diibaratkan seperti di luar mati emak, ditelan mati bapak, dikunyah mati nenek, tuanku. Maksudnya, Patik diamanakan oleh putra Indra Kekayangan untuk berjumpa tuanku. Ya. Jadi Patik datang ke sini untuk memberitahu tuanku, jika Patik tidak datang, putra Indra Kekayangan akan memarahi Patik. Tapi bila Patik datang ke sini, tuanku ingin memarahi Patik. Patik pening-pening sangat. Sangat-sangat pening, tuanku. Sekarang, beta mau marah parbu, marah skipper. Ha? Pergi cari anak dan beta sekarang juga. Sebelum beta betul-betul murka. Ampun tuanku. Anak dan tuanku sedang menghadap tuanku. Menghadap? Iya, apa lagi? Menghadap dua perkara tuanku. Apa dia? Anak tuanku sedang menghadap makanan tuanku. Aduh. Itulah masalah anak dan kita, wahai permaisuriku. Daripada dulu tak habis-habis dengan makan. Patutlah namanya putra Indra Kekenyangan. Sudah, marah parbu, marah skeber. Ya. Lebih baik kau pergi cari si Indra Kekenyangan itu dengan segera. Cepat! Sudah sakit dada sekarang ini. Mengikut junjung perintah, tuanku. Bagus. Buat selam bebet. Ya, tuanku. Beta ingin pergi ambil angin di luar sana. Ambil angin? Ya. Apa, depan angin tak cukup lagi kah? Angin buatan manusia. Beta mau pergi ambil angin yang sungguh segar di luar sana. Di taman larangan bermain bercut. Baik, tunggu. Kebangkatan Raja Umar Bertapa Seksama dan Putri Mas Pati Ayam Bisari pergi ke taman larangan bermain mercun. Dipersilakan. Sudah. Bersetan dengan memandang menteri. Beta nak beradu. Hmm.
Ayanda. Ayanda memanggil Ananda. Kenapa Ayanda ber... Ayanda! Kenapa Ayanda semua ganjil, Ayanda Inari? Berani tuan hamba duduk di singgah sana, Ayanda hamba. Hey, ampulkan Patik. Patik tak duduk, Patik tidur. Pergi sana. Ya. Berani tuan hamba duduk di singgah sana, Ayanda hamba. Raja Wah Perkasa Saksama. Tuan hamba mesti dihukum. Hukum. Tuan hamba ke dapur. Mengambil makanan yang lebih berat daripada tangan hamba. Baik, tuanku. Pergi. Cepat. Ya, tuan. Tanyalah apa saja. Beta hairat. Kenapa beta semakin boncit? Sedangkan tuan hamba, daripada muda sehingga sekarang kita kenal, tak gemuk-gemuk, kurus saja. Kenapa? Tuanku boleh tanya sama Patik. Tanyalah pada diri tuanku. Daripada dulu, daripada bayi hinggalah ke sekarang ini, segala makanan Patik tuanku yang makan. Tak ada satu jan pun Patik nak makan, tuanku. Kalau minumnya tak apa. Sekali dengan putus-putus susunya pun tuanku telan, tuanku. Ah, cerita lama tu. Tuanku? Ya. Sudikah Patik makan bersama dengan tuanku? Ha? Jangan jamak santapan hamba. Santapan ini hamba yang punya. Sudilah sikit, dulang pun jadilah, tuanku. Tak bisa. Beli kat kedai lah. Waslah Pepet, Waslah Pepet. Ampun tuan. Waslah Pepet. Hey, taruhkan saja makanannya Waslah Pepet. Hamba makan sebentar lagi. Hey, anaknya aku. Apa anak anda ini rabun? Tak kenal sama ayah anda sendiri? Oh, boleh pula dikatanya ayah anda ini wak selam pet-pet. Anak anda, apa dah jadi dengan anak anda ni? Ha? Sampai bila anak anda ingin macam ni? Kalau anak anda terus berterusan macam ni, ha, Garuda lalu pun anak anda tak sedar. Ha? Mana Garuda? Ampun, tuanku. Mana? Siapa? Tangkap Garuda hamba nak makan. Hamba tidak boleh mengikut perintah, tuanku. Eh, anak anda. Kalau Garuda mau dimakan, ini bukan lagi anak anda, tetapi anak konda. Baru saja anak anda lepas bersantap. Baru nak breakfast. Bersantap lagi ni. Itulah yang dia dan bunda tak tahu. Anak anda makan mengikut jadual. Sudahlah, kanda. Jangan dirusingkan rasanya tentang anak dan kesayangan kita ni. Eh, wak selan pepet. Tuanku. Kemana jika pergi? Ha? Beta tunggu lama ni. Wahai memandang wak selan pepet. Hiburkan hati tuanku dengan cerita terlucumu itu. Cerita lucu? Iya. Ceritanya bermula begini, tuanku. Pada satu ketika dulu, ada tiga ekor. Tiga ekor apa? Tiga ekor kambing. Kambing nombor satu bunyinya begini. Yang tualah bunyinya. Kambing yang nombor dua pula.
kambing sedang. Sedang apa? Kambing muda. Oh. Bunyi dia bunyi gini. Bek. Kambing yang nombor tiga pula. Ya. Anak kambing. Bunyi dia begini. Mbak! Yang sama. Ya. Terlihatlah seekor raksasa. Wah. Ketiga-tiga ekor kambing itu nak melintas jambatan. Nak menjerang sungai. Semasa raksasa nampak kambing. Kambing pun bunyi. Eh, apalah kita? Kamu. Hah? Habis kami yang kecil kata. Jangan, jangan. Kami yang kecil berkata. Habis itu, raksasa itu pun tangkap tiga-tiga ekor kambing itu. Terus makan. Raksasa makan kambing? Ya. Yeah. Sedap tak? Wah. Ya, yeah, sedap tuanku. Kalau macam itu, sekarang juga masuk ke dalam hutan, tangkap kambing, better nak makan. Aduh! 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 Usahlah kanda gila gulana. Masalah putra kita ini, Dinda ada satu cadangan. Apakah cadangan Adinda? Cadangan Dinda adalah untuk menghantarkan anak-anak kita supaya pergi mengembara untuk mendewasakan diri. Jahanam, jahanam. Nanti macam-macam pula yang dimakannya. Tetapi dalam pengembaraan itu dikenakan tiga syarat. Tiga syarat? Ya. Syarat yang pertama, anak anda diwajibkan mencari seorang calon isteri yang bijak bistari. Hei, habis dimakannya isterinya. Syarat yang kedua, anak anda juga diwajibkan untuk menimba ilmu sebanyak mana yang boleh. Kerana anak anda bakal mewarisi tahta kita. Bagus! Ya. Ilmu tak boleh makan. Betul. Dan syarat yang ketiga, anak anda dilarang pulang ke istana selagi anak anda tidak mengubah tabiat makan anak anda itu. Anak anda tak berkenan dengan syarat yang nombor dua dengan nombor tiga. Habis? Anak anda berkenan dengan syarat yang pertama. Calon isteri. Gatal. Ha. Tak boleh. Sekarang macam ini. Sudah. Jangan cakap banyak. Ayanda mau anak dia ayanda ini pergi masuk ke istana. Kemudian tidur lebih kurang. Bersiap sedialah untuk besok. Marah parfum, marah skaper. Kamu ikut anak dia battle pergi mengembara. Makanlah kamu sepuas-puasnya. Jangan makan anak anda better, cukup. Hai, lawak dah, lawak dah. Ha, kalau kau nak tahu, rancangan ini telah dirakamkan di sebentar dua Kota Perancang Shah Alam. Ya. Cerita ini adalah rekaan semata-mata. Betul, Igu. Tidak ada kena-mengena antara yang hidup ataupun ya, meninggal dunia. Alhamdulillah. Semoga terhibur. Ya, terhibur. Cari duit siang hari, buang duit di malam hari. Jangan jadi begini, jangan main judi. Tapi yang lama jangan ulangi. Tiap hari pagi mentah siang malam, ada pasang curi timbul dan tenggelam. Ada ketawa, ada menangis, ada yang muram, muram, suram. Siang hari sudah puas menonton senario? Jadi jangan lupa kepada anda, sila dial 600 85 2108.